Sebelum kita ke gamenya, kalau kalian mau top up, silakan top up di newshop.id. Newshop.id ini adalah layanan top up game terpercaya dan juga aman, guys ya. Di sini ada game Demon Slayer Blade of Azira, ada game Roblox, ada game Seven Knight 2, ada game Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan game-game Android lainnya. Untuk game Demon Slayer sendiri itu ada 300 game cuma 63k, 600 game hanya 125k, 900 game hanya 188k, dan yang daily untuk full set daily yang biasanya itu 49k, di sini hanya 38k. Jadi kalian yang mau top up, silakan top up di newshop.id. Link ada di deskripsi bawah ya. Silakan di top up, have fun. Halo, halo, baik lagi sama Gedelion. Kali ini kita main Blade of Azira atau Blade of Pillar atau Kimetsu no Yaiba. Jadi di sini kita bakal gas untuk gacha. Gas untuk gacha sama nanti gue juga udah B16 sih. Ini gue udah B16 si Muichiro-nya. Nanti ada beberapa tips juga untuk dapetin red equip gratis ya. Oke, kita ambil dulu satu set guys, red equip gratis satu set. Itu bisa. Oke, kita langsung gacha dulu ya. Kita gacha dulu. Ada berapa tiket di sini? Ada 100, di sini ada 48 dan di sini ada 7. 150 ya, di sini friendship juga 150 tambah 7 dari sini, guys. Oke, kita langsung gaskan aja. Pertama kita hajar di basic dulu. Di advent dulu deh. Oke. Ini kita screenshot dulu. Set. Set. Oke. Terus di sini juga kita screenshot dulu. Set, 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 set. Oke, kita langsung gacha aja. Kita gacha di sini dulu 100 kali. Mudah-mudahan kita bisa dapat Akazu udah masuk sini belum ya? Karena kan Tengen itu udah masuk guys ya. Tengen musical score udah masuk. Kalau Akaza sudah masuk atau belum? Ini cara ngeliatnya gimana guys? Ini set chestnya. Kalau di shop udah masuk belum dia Akaza? Akaza belum masuk di shop guys. Kemungkinan di gacha juga belum. Oke, kita langsung gacha aja dulu yang basic ya. Set. Oke, nice. Gacha dulu. Belum hoki lagi. Belum hoki lagi. Oke, sekarang langsung ke advance summon ya. Wih, diikat nih. Kita langsung ke demon hunting dulu ya. Kita demon hunting dulu. Siapa tahu kita bisa tembus 30. Confirm. Allow, allow. Battle. Kita lihat lah. Kita pakai sama namanya, pakai reflection dia. Terus kita pakai juga mature kita. Terus mature kita udah tinggi banget ya. Kita ganti ini aja deh. Apa namanya? Tanjidor dia kali ya. Nah, jadi 3 air ya guys ya. Kita langsung gaskan dulu. Atau pakai ini guys. Nah, Nezuko dia ya. Ya kan? Jadi nge-heal-nya lebih sakit gitu. Kita coba gas dulu deh. Lawan si siapa namanya? Daki. Skip 9 juta, save. Kita coba lawan lagi ya. Base damage record kita 19 juta, guys. Dia pakai line up apa ya 19 juta ya? Ya nanti ya kita pikirin, guys. Nanti kita pikirin, kita lanjut gacha dulu ya. Kita lanjut gacha dulu. Langsung advance summon 1 2 tadi mantap ya Sabito Mesh ya. Juga 4, 5, 6, 7, 8, let's go. Oke. Gas lagi. Wih, SSR. Teori skip langsung SSR ya. Gajero Vepelar, dapat 1 SSR guys. Kita basic lagi dulu. Basic dulu, buang ampas di sini. Langsung ke advance summon. Let's go. 1, 2, 3, Kijiro Fire Pillar lagi. Gila, Kijiro gue udah bisa B14, B19 ini. Banyak banget. Banyak banget guys, Kijiro gue guys. Gak tanggung-tanggung ya.
Oke, kita langsung gaskan lagi. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sabito. Sabito gue juga banyak banget sih. Oke, ada 3 SSR. Baru 40 kali. Hampir setiap kali multi dapat SSR ya guys ya. Hampir setiap kali multi dapat SSR. Oke, di sini kita ambil dulu. Kita gaskin lagi di basic. Buang apes di sini. Teori buang apes, guys. Teori buang apes. Oke, langsung ke advance summon. Let's go. Dapat Muichiro. Gila. Muichiro. Gila ya. Setiap kali multi itu teori ya. Teori buang keampasan itu dapat Muichiro, guys. Gila enggak? Muichiro gua itu udah bisa B12 ntar lagi nih. Gua butuh 2 dupe lagi ya. Mantep ya, padahal Muichiro gua baru B16 guys, tapi dapat Muichiro lagi. Ini sebuah keberkahan sih. Gila, 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 gila. Mantep ya. Muichiro kena spam. Jadi B16 nih. Tuh. Ya kan? Nanti build-nya juga kita bakal jelasin sih untuk Muichiro ya. Terus gua juga nanti bakal jelasin ke kalian, gua dapat barang nih, gila ya. Egg merah loh. Gratisan loh. Dari mana, Bang? Oh, nanti kita jelaskan dari mananya ya. Kita ambil dulu. Oke. Kita lanjut ke lanjut ke sini. Dapat Muichiro loh, enggak nyangka loh ya. Buang apa lagi? Buang apa lagi? Oke. Next level. Oke, kita langsung gacha lagi, guys. Di advance ya. Gila ya, hampir setiap kali multi di spam SSR. Udah berapa SSR kita dapat? 1, 2, 3, 4 guys. 4 SSR hanya dalam 50 kali multi. Jadi setiap multi dapat SSR ya. Hampir setiap multi dapat SSR. Kita gaskan lagi Rui. Aoi. Terus Aoi lagi. Wah, kayaknya emang teori gacha skip lebih hoki sih. Coba kita gacha skip nanti ya. 1, buang apes dulu. 2, 3. Oke. Okay. Boom. 2 SSR. 2 SR lumayan. Wah, belum dapat SSR lagi nih. Kita kesini dulu deh. Kita kesini dulu. Kita gacha di angin lah ya. Kayaknya gacha di angin atau gacha di air ya. Gacha di angin. Gue cari tengen sih. Udah lah, gacha di angin aja. Oke, okay, dapat. Dapat babi. Bintang 5 banyak banget ya. Oke. Okay. Oke, okay, abis kah? Abis. Di sini angin kasih gua tengen, let's go. Aduh, Zenitsu bintang 5. Kita switch dulu ya, kita switch dulu. Teori switch dulu, guys. Yang kepala babi sempat dapat SSR, enggak lagi. Ini SSR. Loh. Bukan. Lagi. SSR. Alah. Oke lah, kita gacha lagi guys ya. Kita gacha lagi. Let's go. 1, 2, 3. Gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 SR guys. 2 SR lumayan. Ambil dulu di sini. Terus di sini kita ambil lagi SSR. Aduh, G-nya lagi. Gas lagi. 1. Aduh. Teori gacha skip kita udah nggak berlaku nih. Kita lihat ya. Shardnya kita ambil dulu semua. Terus hole. Kita iniin dulu. Nah. Udah kayak apa nih sekarang nih ya. Kita lihat ya. Set. Equip. Wih, ini udah bisa nih equipan. Wih, dia udah bisa equip merah ini. Waduh. Ini bisa gua keluarin sih. Drop. Ganti sama yang ini. Nah, lebih enak ini kan. Nah, ini dikasih ke sini aja, guys. Nah. Ini kita naikin dulu equipnya biar nggak sedih dia. 1 2 ya kan. Habis itu kita naikin breaknya. Nah, ini levelnya kita naikin. Biar gak sedih, guys. Oke, okay. Udah lumayan. Lanjut gacha terakhir. Let's go. 1,
2 3 4 5 SSR lagi, mantap. Dapat si Tanjidor air, berarti 5 SSR 100 kali gacha ya. Itu GG banget, apalagi gue dapat Muichiro, guys. Itu benda sebuah keberkahan sih. Oke, kita ambil dulu di sini. Terus nanti gue bakal bocorin kalian sih bagaimana gue dapat ini gratis ya. Bukan dari rolet, guys. Ada hadiah yang kalian bisa push PvE untuk dapetin equip merah gratis ya, guys ya. Nih. Ini otomatis speed gue naik gak sih? Iya, naikin speed ya. Berarti nanti di sini kita ganti aja. Ini udah nambah plus 10. Berarti kita gantiin aja attack. Biar lebih greget gitu, guys ya. Kita naikin attack aja. Oke. Oke. Terus udah deh, nanti kita bakal bahas lagi bagaimana cara untuk dapetin SSR. SSR equip merah ya, secara gratis dari manual. Ih, dapat nih. Lumayan nih, bisa gacha lagi nih. Bisa gacha di coin box lagi nih, guys. Bisa gacha di coin nih. Oh, mantap nih. Ini dapat dari mana ya eventnya ya? Oh, draw. Kalau kalian draw, kalian bisa dapat koin ya. Mantap nih. Oh, iya. Kalau kalian draw, makanya kalian ngumpulin, guys, di coin manual ini. Kalau kalian draw, kalian dapat ini ya. Lumayan nih. Ini ditabung aja sampai nanti 500 ya. Sampai 500 biar bisa dapat ini, guys, sama dapat ini ya. Iya, ada Akaza di sini, guys. Jadi tabung sampai 500 ya tiketnya ya. Kalau misalnya kita dapat 25 per event, berarti 10 kali event. Waduh, 20 kali event baru dapat ya, 20 bulan ya. 20 bulan itu berarti 2 tahun lu bisa dapat ini, guys. Baru bisa dapat ini tuh 2 tahun ya, guys ya. Bisa dapat ini juga ya. Ya, nanti kita bakal bahas sih tentang koin lebih detail. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen. See you next video. Bye bye.